Dita, tuh Dita tuh. Entah pacar gua nih Jini. Sarang ya. Hatte Jini ya. Halo, balik lagi di YouTube channel Coko Emo. Video kali ini gua lagi sama teman gue. Coba kenalkan diri Anda. Nama gue Ari. Jadi kita berdua mau ke fans ads-nya Secret Number. Nih banyak banget yang DM gue nih di Instagram, ngetag. Kayak, "Kak, kesini Kak." Jadi ya udahlah, karena kita hari ini libur ya. Yuk sambil jalan. Jadi kita hari ini libur, jadi ya udah kita kesana deh. Kemudian kita juga sama-sama suka Secret Number. Nih, lu tahu enggak? Ringtone dia. Hah? Ringtone lu ingat enggak yang pakai lagu Secret Number? Hoodies, ya, gue kaget pas lagi lagi kan kita jarang ketemu nih, terus pas lagi jalan ada yang nelfon hoodies, teneneng kaget gue, lu ini kadang pakai ringtone ini Secret Number, iya bucin juga ternyata ya, bucin. Yaudah kita sekarang otw ke sana, mau naik kereta dulu, oke. Kita udah nyampe di Jamsil Station. Nah ini tuh satu station sama Lotte World. Jadi depan Lotte World, seberangnya Lotte World Tower. Jadi sini banyak jajanan ya. Kita mau jajan dulu. Lapar coy. Jadi kita lapar. Jajan apa nih? Rumah apa? Makan apa kita? Tahu. Gue juga bingung. Kita lihat dulu ya. Banyak banget. Sebelum ke TKP mau jajan dulu, jajan makan. Mengisi perut sebelum kita perang. Sebelum nungguin ya. Enggak, sebelum kita jalan, ngisi perut biar ada tenaga. Oke. Nah, itu Busan Odeng. Kayak kalau kita kesini pasti sering banget makan wajib, di sini ya. Wajib. Ini enak banget, coy. Kita lihat dari gorengan dulu. Kita nggak makan gorengannya sih, pengen yang odeng pedesnya aja. Tuh gila, gede-gede banget coy. Tuh mantep banget. Tapi yang paling favorit tuh ini. Yang paling favorit sih odeng ininya, mantep banget, pedes nikmat. Lu mau nggak? Mau lah. Ya udah, kita makan dulu. Ini juga ada pilihannya yang nggak pedas. Dan ada ini juga macam-macam kimbab, kayak gue bakal milih juga deh beberapa. Jadi ntar sama nasi sama yang ini pedes. Oke, kita makan dulu. Ini sih anak aku nih, so bulgogi aku bultak nih. Odeng itu gue mau nih. Ke meong goyo. Meong goyo? Ne. Meong goyo ramen meong goyo tteokkatae gatteo. Ani, to meong goyo mogeul goyo. Oh, meong goyo jjimago geuseo. Jadi, meong goyo duge gesanhaesseoyo. Yes, kita dapat. Dapat. Itu sukana 2. Busuk. Busuk. Kuntilanak gitu. Jadi kita bisa bayar pakai kartu walaupun tempat kayak ginian. Kalau di Korea di sini tuh udah bisa pakai kartu, jadi enak. Nah ini kita udah pesan 3, satunya tuh seribuan itu segini harganya. Jadi sama kita udah bayar yang pedes itu juga ya. Kita makan dulu yuk. Ini juga seribuan odeng yang pedas, terus kita bisa ambil air sendiri dari sana biar maksudnya kayak ada kuahnya gitu. Dan sama ini kita makan. Inilah rumah Niram, kita makan. Ini sih panas sih. Enak. Kalian kalau mau ke Lotte World, ini tuh satu daerah sama Lotte World, wajib banget ke Busan Odeng. Ini di Seoul tapi namanya Busan Odeng. Dan yang pedesnya, kalau buat kalian suka pedes, mantap pedesnya. Langsung nyengat. Panas nggak sih? Ah.
Hah? Tapi enak. Wah. Kita makanin juga. Ini yang milci, milci itu teri. Enak. Coffee tadi buat diseo. Kan kan. Enak. Konsel. Nah, makan dulu, ntar kita lanjut sambung ke video berikutnya. Biar kalian enggak bosan ngeliat kita makan nih. Oke. Okay. Kita udah sampai di Lotte World Mall. Ini tuh Lotte Tower yang tertinggi di Korea. Oh, penampakannya gini, jadi kita masih ke dalam. Kita diusir gak nih ke dalam? Enggak ya? Dan nanti kita ke dalam sini, ke lantai 5. Nah, di seberangnya itu mana sih? Oh, Lotte World-nya di seberang. Nah, Lotte World-nya itu di seberang sana, Lotte Tower-nya di seberang sini, begitu. Jadi seberang-seberangnya masih satu daerah. Tengok kalau di sana itu ada Lotte World. Ini kok kita masuk mall? Tempatnya branded banget, kita diusir gak ini? Oh ini ada channel, itu ada Hermes. Ya ampun, ini apa nih? Oh ini channel Hermes. Ini bener di sini kan lokasinya ya? Gua juga cuma ngegoogling-googling doang sih. Oh ini tangga-tangga. Ya kita naik-naik. Udah kita ke lantai 5 dulu. Semoga bener sih tempatnya, kayaknya sih bener. Wah ini mah kita masuk kemana ini? Ini kita gembel-gembel gembel-gembel salah masuk tempat sepertinya kita sahabat. Yaudah coba aja dulu. Oh, bentar kita bagaikan gembel aja. ini kita lihat di info lantai 5 apakah benar kok lantai 5 fashion ya, contemporary fashion, bener gak sih gua? Bener gak sih? Oh ini cinema. Oh ini bener lantai 5 coy, cinema, lantai cinema. Ya kita naik ke lantai 5. Kuy, belakang Balenciaga. Biasa, gue biasa shopping di sini. Oh shopping di situ. Beli apa, plastik kreseknya doang ya? Itu mahal banget itu. Kreseknya doang. Sumpah ini kita gue salah masuk restore, salah masuk mall kayaknya. Kita tidak cocok, kita, bukan ya. Kelas kita. Sumpah asli ini bukan kelas kita banget mallnya. Mallnya ini kalau di Indonesia mungkin kayak Plaza Indonesia atau Senayan. Gak tau, kalau gue belum pernah ke si mall-mall itu. Gue pernah masuk keluar lagi sih. Ngapain lo? Dan kita ini gabut. Ini view coy, mana? View hotel gue. Hotel apa? Hotel lo beginian. Lihat ini hotel. Oh ini cuy. Replika. Apa sih namanya? Ya ini replika lah ya. No, Lotte World Mall. Shoot, ini Lotte Tower, gedung tertinggi di Korea. Terus ini view-nya. Wih, mantap banget. View-nya udah Hanggang. Bukan Hanggang nih. Hanggang bukan sih? Hanggang? Oh, bukan deh. Sok lek itu danau. Tuh. Ini gedung Lotte Tower. Tadi kita masuk dari sini. Harusnya masuk dari sampingnya juga bisa sih. Tuh, wah tinggi sekali. Ya udah. Kita langsung saja ke sana. Sebelum kemalaman yuk. Ya yuk. Yuk, mari. Koy, itu koy di depan kayak kelihatan deh. Tuh. Tuh, di depan tuh kelihatan tuh. Cuman masih ketutupan tiang. Ntar kita deketin. Secret number, ntar lu juga secret number, gimana? Gak tau gue. Oh, di depan cuy. Apa nih? Bukan dah? Enggak, air tapi ke atas. Bagaimana sih? Enggak, konsepnya? Ini ada selangnya gitu loh. Oh, jadi ada selangnya. Oh iya deh, beneran air deh. Kita salah fokus mulu, kesana. Ini ada Kakao Friends juga di sini. Harusnya tadi kita jangan masuk dari Yono, salah tempat kita.
bukan kelas kita yang tadi mah. Ya kalau ini masih oke lah. Ada siapa di 11 soalnya? Masih kelasan ini, kita. Ini masih kelas kita lah. Ini Kakao Friends. Dan itu ya hilang kok iklannya. Kita lagi nunggu di depan ini iklannya Secret Number. Lotte Cinema. Oke. Okay. Mantap. Di sini biar. Di tengah. Oh, di sini. Ini dua. Oke. Okay. Ntar ada juga apa di sini? Layarnya ada dua, lihat. Ntar kita kasih lihat kamera belakang ya. Nih, jadi tuh layarnya ada dua gitu. Tadi sih gua ngeliat di sini sih. Tapi udah hilang. Ntar kita tunggu lagi. Kang Hanel Biwa dan Sine Iyagi. Filmnya. Film channel udah keluar. Lu udah nonton belum? Gua belum nonton. Sama gua semenjak corona enggak terlalu update sama filman. Karena jarang ke bioskop. Itu, koi. Itu Secret Number sih, Lea. Dita, tuh Dita tuh. Entah pacar gua nih, Jini. Sarang ya. Hatte Jini ya. Ini Sudam. Dennis. Tuh, main vokal, Magne. Hoodies, tereret. Oh, ini masih lagu Hoodies ya. Oh ini yang ini nih, yang Good God That Boom. Oh udah hilang. Udah guys, bentar banget coy. Apa ntar ada lagi ya? Apa nih? Lebih story. Nah tadi udah ngeliat iklannya, gede banget sih. Ternyata cuma satu ya, satu ini doang, satu layar yang di tengahnya enggak, karena beda ini kayaknya, beda ads ya, beda tempat iklan. Jadi akhirnya kita ketemu juga, walaupun sempat tadi nyasar ke Lotte Tower yang mall barang-barang branded ya. Jadi udah ketemu seperti ini ada di belakang. Buat bikin ini apa namanya thumbnail. Ntar kita nungguin, berarti gue mesti kayak gini dong. Kita main thumbnail. Karena tugas sudah selesai sesuai permintaan kalian, koi. Jadi kita udah vlognya sampai sini aja. Semoga kalian yang pada nanyain soal Secret Number di terpampang di Lotte Cinema di Lotte World Tower, udah tugas gue selesai nih. Terbayarkan, ya. Jadi sampai sini vlognya, jangan lupa tungguin terus. Bentar, gue mau kasih pengumuman dulu. Jadi kan gue mau bikin project, bukan bikin sih, gue dimandatkan gitu sama fans Secret Number Indonesia untuk ngebagi-bagiin album di jalan. Nah, sebenarnya dari Desember udah ada di albumnya di rumah gua. Karena corona. Cuman karena corona belum bisa bagiin di jalan gitu. Tapi beberapa udah gua kasih ke teman-teman yang di Korea gitu secara person gitu. Bukan yang di jalan. Jadi ntar kalau di jalan mungkin kita bakal lihat dulu ya, kayak coronanya udah agak enggak terlalu ketat, kita ntar bakal turun ke jalan untuk bagi-bagiin albumnya. Karena albumnya udah ada di rumah teman gue nih. Jadi ya udah ditunggu aja. Jadi tenang aja, albumnya tetap kita simpan. Tenang. Nanti ada vlognya kok. Pasti ada vlognya kalau kita bagiin di jalan. Oke. Thank you. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye-bye. Bye.